salah seorang, ini muridnya Habib Abdullah Haddad yang nulis kitab Tathbitul Fuad. Dari kalamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika itu beliau naik perjalanan, mau berjumpa dengan Habib Abdullah Al-Haddad, itu naik kapal kecil. Di tengah jalan, ternyata ada hujan badai. Anda bayangin, itu air sudah masuk ke dalam kapal, airnya itu sudah masuk ke dalam kapal airnya itu. Kemudian orang-orang nangis. Akhirnya orang ini tadi pernah tahu Ghusidah Nabi Abdullah Al-Haddad yang tawasul dengan orang-orang soleh, Nadil Muhajir Sofiullah, itu dibaca sampai akhirnya pada bagian, Wabijaddikum wabikum tanjab sohbul baliyati wadzurri. Berkat kakek kalian yaitu Nabi Muhammad dan berkat kalian orang-orang soleh, maka akan tersingkap semua awan-awan yang berisi awan, yang berisi ujian dan berisi bencana madzhar dari Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan itu, maka langsung seketika itu juga dia tidur, mimpi berjumpa dengan Habib Abdullah Haddad, ziarah di Ma'la di Mekah, bangun tidur satu kapal udah bahagia semua. Kenapa? Topannya udah hilang, airnya udah dikeluarkan. Bahkan sampai-sampai orang yang ada di kapal itu bilang, ini kamu ulama, jangan doa cuma minta topannya berhenti. Sekarang kita doakan biar kita nih dapat ikan yang banyak. Nah, memang nelayan mikirnya enggak mikir selamat, mikir ikan juga. Doakan insya Allah berkah. Akhirnya ini nelayan karena berkat Ghusidah ini, itu dapat ikan total kalau dimasak 7 panci gede. Ikan apa, Bib? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Di situ enggak ada keterangannya. Ini gurame, patin, apa-apa. Enggak ada keterangannya di situ. Wallahu a'lam.